banget sih ini jenazah. Kayak kuburan bebat bertonton. Iya, Kang. Saya juga baru kali ini nih, Kang, bawa jenazah seberat ini, Kang. Padahal cuma mayat perempuan doang, Kang. Kayak suara aneh tuh, kayak suara gunung meletus gitu. Kayaknya suaranya dari dalam lubang itu tuh. Iya, kita lihat. Pak Arman. Itu pak. Masya Allah, kenapa ini? Kenapa? Ya Allah, coba apa lagi ya Allah? Siapa yang bisa membantu saya? Siapa, Pak? Kayaknya ada Pak yang bisa membantu Bapak nih, Pak. Saya tahu Pak orangnya, Pak. Siapa? Ustadz Dafa, Pak. Ustadz Dafa. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ustadz Dafa. Iya, saya. Ada apa, Pak? Ada kejadian aneh di makam istri saya, Pak. Mari ikut saya. Tolong bantu kami, Pak. Masya Allah. Ya, lihat Pak Ustadz. Kenapa makam istri saya, Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Apa ini karena dosa-dosanya, Pak Ustadz? Saya nggak tahu, Pak Arman. Karena semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Dan Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kesaliman yang sudah dilakukannya. Bini Neng, tolong dirapihkan jenazahnya. Pak Arman. Maaf, Pak Arman.
Kalau boleh saya tahu, apa yang dilakukan almarhumah semasa hidupnya? Ceritakan sama saya, Pak. Ada apa? Ya Allah, Pak Ustaz. Saya sudah seringkali mengingatkan istri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci Allah, Pak Ustaz. Tapi entah kenapa, hukuman apa lagi yang diberikan Allah pada istri saya, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Pak Ustaz, bagaimana dengan jasad istri saya, Pak Ustaz? Pak Arman, nggak usah khawatir. Kita bisa cari tempat yang lain. Kita gali kuburan yang baru. Pak Ustaz, apa Allah akan memaafkan dosa-dosa istri saya? Mengingat istri saya sudah melakukan hal-hal yang sangat tidak disukai dengan Allah, Pak Ustaz. Pak Arman, tidak ada dosa yang tidak dimaafkan. Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Asalkan kita sebagai hamba-hambanya mau bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah istri Pak Arman sudah melakukan tobat sebelum menjelang ajalnya? Tidak, Pak Ustaz. Saya sudah seringkali mengingatkannya. Jadi kalian sudah siap? Hei, ingat ya, saya mau rencana ini berjalan dengan bersih dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Bisa? Sudah saatnya menyingkirkan mereka, orang-orang keras kepala. Cepat kerjakan dan cepat kasih laporan ke saya, ya. Sampai minggu depan. Kalau kalian belum pergi juga, jangan salahkan kami kalau sampai bertindak nekat. Dasar perempuan sinting. Bagi tempat kita. Jangan itu. Apa-apa lo pakai pisau? Mengancam lo! Gue gak takut. Orang-orang kampung ini gak bakal ngganggu tempat ini sampai titik terakhir penghabisan. Kasih tahu apa bos lo. Jangan maju-maju. Satu-satu lo, satu-satu.
Pergi gak lo? Bodoh! Tolong! Gak berguna kalian semuanya! Otak udang! Otak batu! Gak punya otak! Masa begitu aja gak bisa? Ha? Mereka itu orang-orang miskin, gembel! Tolol! Tau gak? SMP aja mereka juga banyak yang gak tamat! Ini adalah impian saya. Jadi saya nggak mau kalau impian saya ini gagal hanya karena orang miskin, gembel, dan tolol di sana. Saya bisa rugi miliaran rupiah. Miliaran, tahu nggak? Maaf, Bu. Kami sudah melakukan berbagai macam cara. Dari cara yang halus sampai yang paling kasar, Bu. Tapi mereka tetap minta ganti rugi yang paling pantas, Bu. Saya juga sudah membujuk mereka dengan cara halus. Tapi mereka malah minta ganti rugi dua kali lipat, Bu. Saya tidak mau dengar omongan kalian. Kalian saya sewa ya. Hah? Dan saya bayar dengan mahal. Oh, saya tahu. Mungkin kalian mau dipecat, ha? Bergabung dengan orang-orang gembel itu? Huh? Cepat kosongkan lahan itu. Satu kali dua. Tapi kalau mereka tetap memaksa ingin tinggal di sana, apa yang harus kami lakukan, Bu? Kalian harusnya tahu apa yang harus kalian lakukan. Biasa. Oh, pasti itu harus dirayakan. Oh, jelas. Oke. Okay. Ya. Yeah. Bye. Bye.
Boleh saya tahu apa yang kamu sembunyikan di belakang saya? Jangan kamu katakan kamu terkait dengan peristiwa kebakaran itu. Cukup, Arman. Saya terlalu pintar ya untuk mengartikan kata-kata kamu yang tendensius itu. Kamu kira saya ini udah sinting apa? Mau mempertaruhkan nama baik saya, image saya untuk segelintir orang-orang miskin dan juga tolol yang SMP aja juga belum tentu tamat. Apalagi ya, Arman. Itu kan kebakaran bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Dan itu pemukiman kumuh. Ya pasti dong rentan dengan terjadi kebakaran. Ya enggak? Iya kan? Jadi tolong, jangan pernah punya pikiran buruk sekali lagi dengan saya. Ngerti? Tapi, Ma. Dengar dong. Kalau bicara jangan keras-keras, nanti anak-anak bangun. Oh. Hebat ya. Arman sudah hebat. Sudah mulai bisa mengajari saya. Heh, memangnya apa yang kamu punya? Apa yang sudah kamu berikan untuk keluarga ini? Apa? Tapi, Ma. Saya sudah berusaha menjadi suami yang baik, bertanggung jawab. Sebisa mungkin saya memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tapi itu semua tidak cukup, Arman. Tidak cukup! Karena saya dan anak-anak butuh lebih dari itu. Ini namanya apa? Komedi situasi. Seorang Arman yang pegawai rendahan mau berkalkulasi dengan saya. Aca nggak? Sadar diri dong. Kamu siapa? Saya siapa? Cukup, Ma. Cukup. Saya tahu kamu lebih segala-galanya. Nah. Dan saya tahu kamu sudah banyak berjuang untuk keluarga kita. Nah, lantas Arman, kenapa juga kamu masih protes? Kenapa juga kamu masih mengkritiki saya? Kenapa? Saya cuma menjalankan kewajiban saya sebagai suami. Saling mengingatkan, Ma. Apa kamu bilang mengingatkan? Mengingatkan apa? Memangnya kamu kira saya ini masih anak kecil yang harus selalu diingatkan? Hah? Jangan sok moralis! Jangan pernah merasa lebih suci, lebih benar, lebih pintar karena kamu lebih rajin sembahyang dan lebih rajin mengaji. Memang dengan semua yang kamu lakukan itu, kamu bisa cepat kaya. Bisa menjadi kamu kaya, bisa. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Ma. Istighfar. Jangan sampai harta dan kedudukan itu membutakan mata hati kamu. Hei, Arman. Yang saya bicarakan ini semua kenyataan. Sampai detik ini pun, kamu cuma pegawai rendahan. Dan saya udah ada di atas awang-awang. Papa, kenapa kuburan mama terus keluar asap? Kenapa? Tenang, saudara-saudara saya, mohon tenang semuanya. Kalau saudara-saudara teriak-teriakan seperti ini, kasihan keluarga almarhumah. Mereka akan semakin kalut. Saya mohon tenang. Pak Ustaz, saya malu, Pak Ustaz. Ini benar-benar aib bagi keluarga saya. Istighfar, Pak Arman, istighfar. Semua yang terjadi ini atas kehendaknya, atas kehendak Allah. Semua yang terjadi, ini semua adalah rahasia Allah. Yang harus kita lakukan adalah Bapak bisa mengikhlaskan semuanya, termasuk anak-anak Bapak. Dan bisa menerima ini semua sebagai cobaan. Pak, saya mohon Bapak menggali kuburan baru di sana. Ya. Baik. Jangan-jangan gosip itu benar. Dia suka bakarin rumah orang. Astagfirullah. Dia jahat sih jadi orang. Dia rela melakukan apa saja buat mendapatkan keinginannya. Ustaz. Berapa lama waktu yang ibu kasih? 1 minggu. Dan semuanya sudah harus rata dengan tanah. Investor-investor saya tidak mau menunggu terlalu lama. Dan kali ini, saya harus mendapatkan yang lebih besar lagi. Tapi Bu, ini bakalan lebih susah. Bukan cuma warga yang kita hadapin, tapi juga pemilik pabrik, Bu. Justru itu letak kemudahannya, tolong. Kalian bisa lempar batu sembunyi tangan, ngerti nggak? Maksud ibu? Ya
memfitnah pemilik pabrik. Warga dan pemilik pabrik akan saling curiga. Kalian bisa menggunakan bahan kimia untuk membuat sungai di belakang pabrik itu tercemar. Pakai amoniak. Dijamin bakal banyak warga yang akan tumbang dan kita tinggal menikmati hasilnya. Tapi di sana banyak anak-anak, Bu. Alah, itu bukan urusan saya dong. Dan setiap keinginan pasti memerlukan pengorbanan. Anggap aja itu pengorbanan untuk mencapai sebuah ambisi. Saya tunggu hasilnya. Ingat, 1 minggu. Tenang, saudara-saudara, tenang. Ini fitnah. Saya tidak pernah membuang limbah di sungai. Saya punya lahan limbah sendiri. Akan saya buktikan bahwa saya tidak bersalah. Tolong, saudara-saudara, sabar. Apa? Gagal? Iya, Bu. Ternyata pemilik pabrik itu bisa membuktikan kalau limbah itu bukan berasal dari pabriknya, Bu. Maksud ibu? Heh, kalau amoniak gagal, kalian masih bisa menggunakan korek api dan juga bensin untuk menyelesaikan semua masalah. Jelas nggak? Jelas nggak? Ya bu. Sebagai pengusaha wanita bertangan dingin. Wow! Tidak mungkin di liang lahat ada asap. Masya Allah,
Seumur-umur gali kuburan. Panas. Baru sekali ini aku ngelihat kuburan keluar asap. Ada pertanda apa ini? Oh, panas. Pak Ustaz. Panas. Pak Ustaz, aduh panas, panas. Aduh Pak Ustaz, panas. Tenang, semuanya tenang. Tenang. Semuanya tenang. Sebaiknya kita berdoa kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa, Pak? Kenapa kuburan mama, Pak? Kok ada asapnya, Pak? Kenapa? Ya Allah. Hamba tahu istri hamba telah melakukan dosa besar, ya Allah. Ampunilah semua perbuatannya, ya Allah. Ampuni istri hamba. Jangan engkau hukum dengan cara seperti ini, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Ampuni istri hamba. Ini buktinya. Semua kesaksian warga tertuju sama kamu. Apa ini? Ini omong kosong. Ini kebohongan besar, ini rekayasa. Ada seseorang yang ingin menghancurkan reputasi saya dengan fitnah kacangan seperti ini. Ma, ini bukan kebohongan atau rekayasa. Lebih baik kamu ngaku aja. Daripada keadaannya tambah susah. Heh. Saya capek ya berdebat terus sama kamu. Kamu lihat apa yang akan saya lakukan terhadap kamu. Ma, kamu apa-apaan sih? Kita kan bisa bicara dulu. Kami semua sudah memaafkan kamu. Diam kamu. Salah besar ya kalau kamu berharap saya minta maaf sama kamu. Seharusnya yang mendapatkan maaf adalah kamu dari saya. Karena selama ini kamu cuma jadi benalu buat saya. Ma, kenapa sih mama selalu kayak gitu sama papa? Papa tuh udah kerja banting tulang buat keluarga kita. Ya kalau emang mama rezekinya lebih banyak, ya itu berarti rezeki buat kita, Ma. Mama udah dong, Ma. Jangan ngina papa terus. Nggak baik. Oh, begitu ya? Hah? Begitu? Mari nih. Ma. Ketiganya kamu nampar anak kamu sendiri. Biarin aja. Hei, Siska, lancang kamu ya. Berani kamu ngomong gitu sama mama, ha? Berani kamu ngomong gitu untuk membela laki-laki gak berguna macam dia, ha? Kamu tahu, semua yang kamu nikmati bersama adik-adik kamu di rumah ini adalah hasil jerih payah saya, kerja keras saya, bukan dia. Istighfar, Ma. Istighfar. Kembali. Ma. Kembali ke orang-orang yang kamu sayangin. Kamu kerasukan setan. Lepas ya, Bilang. Jangan pernah berharap saya akan kembali sama kamu. Saya menyesal menikah dengan kamu. Lepas. Kamu harus angkat kaki dari rumah saya, lelaki miskin. Kamu telah menghasut anak-anak saya dengan ajaran-ajaran agama kosong kamu itu. Pergi. Pergi kamu tempat saya. Bawa ini. Bawa. Keluar. Angkat kaki dari rumah saya. Mama yang sibuk banting tulang, mama yang kerja keras. Tapi dia yang sibuk mengakhiri mama. Enggak, mama jahat. Mama tahu gak sih? Papa kesian, kalau papa mau kemana, Ma? Papa mau kemana? Nanti papa tinggal di mana? Diam, kalian diam! Dia gak perlu dikasihani. Heh, Arman, harusnya tuh dari dulu ya saya ngusir kamu. Karena kamu tuh gak pantas tinggal di rumah mewah seperti ini. Kamu pantasnya tahu tinggal di mana? Di kota.
kolong jembatan, jadi gelandangan, jadi gembel. Dan lihat sekarang Arman, lihat sekarang. Saya bisa ngusir kamu. Saya yang berkuasa di rumah ini. Saya bisa nendang kamu dari rumah ini. Saya bilang keluar, keluar! Keluar! Ayo, Pak. Ayo kita keluar aja. Biarin Mama. Iya, Pak. Siska! Dito, Nita! Kalian gak boleh pergi! Mama bilang balik, balik! Siska, Dito, Nita, balik! Polisi! Polisi! Jangan! Mereka mau menangkap saya! Saya harus kabur! Saya harus lari! Lari! Alhamdulillah, insya Allah di kuburan yang ketiga ini tidak terjadi apa-apa. Amin. Pak Arman, berdoalah. Mudah-mudahan almarhumah bisa dikebumikan dengan layak di kuburan ketiga ini. Ada apa ini? Gak tahu. Kenapa ya, Pak? Gak tahu. Aku bisa gini nih beratnya. Iya. Berat banget sih. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ustadz, apalagi ini? Tadi kerandanya berat. Sekarang jenazahnya susah diangkat. Sepertinya bumi tidak mau menerima jasadnya. Ya Allah, ya Rabbi. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkau Maha Penyayang dan Pengasih. Ampunilah dosa-dosa istri hamba, ya Allah. Bebaskanlah dia dari siksa hidup ini. Ampunilah dia, ya Allah. Terimalah jasad istri hamba, ya Allah. Ampuni dia. Ampuni, ya Allah. Mama. Astagfirullahaladzim. Mama. Ini apa ini, ya? Mama. Ma, apa sih yang Mama perbuat? Sampai-sampai Mama bisa nerima penghinaan kayak gini. Ya Allah, Mama. Kalau Mama di atas bisa lihat. Mama minta maaf ya sama Allah. Minta maaf, Ma, biar Mama diampunin. Minta maaf. Cukup. Sudah. Istighfar. Serahkan semuanya sama Allah. Ini sudah menjadi urusannya. Serahkan semuanya sama Allah. Yang harus kamu lakukan adalah berdoa dan banyak-banyak beristighfar. Ma, kenapa sih Mama selalu kayak gitu sama Papa? Papa tuh udah kerja banting tulang buat keluarga kita, Ma. Kalau emang Mama sampai dapat rezeki yang lebih banyak, itu rezeki dari Allah. Mama harusnya bersyukur. Bukan terus-terus ngira Papa, Mama nggak boleh. Istighfar, Ma. Istighfar. Kembali ke orang-orang yang kamu sayangin. Kamu kerasukan setan. Dasar manusia-manusia bodoh, tayal! Kalian tuh gak tahu bagaimana seharusnya hidup. Hidup adalah untuk mencari uang, uang dan uang! Karena dengan uang kita bisa hidup, karena dengan uang kita bisa dihormati, disanjung dan gak akan dihina! Dasar manusia tayal! Tayal! Thank you.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Hanya kepadamu lah kami memohon. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan almarhumah, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta ampun. Terimalah jasad almarhumah, Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Amin, Ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.